Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam 41 Al-Hilal dan juga salam 10 Arnas lah kan. Okey, so kalau tengok dengan dia punya table tu kan, boleh katakan Al-Hilal dah hampirlah untuk memenangi Saudi Pro League lah kan. Okey, so agak mengecewakan untuk Arnas lah kan. Tapi memang Arnas padu, tapi Al-Hilal tu lagi padu dan lagi ditambah kan. Kalau tengok Al-Hilal tu, dia punya penalti 27 game, 17 penalti je sah. Lain macam lah kan. Oh. So, Al-Hilal... tapi Al-Hilal, Al-Hilal Neymar lah kan. Ya, saya tak ingat lah Al-Hilal Neymar wak. Tapi Neymar injet. So, kalau Al-Hilal menang, Neymar dah angkat piala. Harry Kane sampai ke sudah tak angkat piala lah kan. Oh. Tak apalah kalau gitu Al-Hilal menang tak ada masalah lah kan. Saya Neymar pun tak ada masalah kan. Alright, okay. So, tak lama lagi dia orang kemungkinan lah akan angkat cup lah kan. Okay, so the best lah untuk Al-Hilal juga Arnas lah kan. Okay, buat dia ingat Neymar main sana lah kan. Alright. So, sebelum tu kalau kita tengok kita punya subscriber, Alhamdulillah dah mencecah 69,042 lah kan. Okay. So, yang mana belum tekan button subscribe, boleh tekan sekarang juga. Okay, kita bagi 70,000 subscriber giveaway eFootball Coins percuma jalan. Tapi kalau tengok kita punya subscriber sekarang ni, nak target before raya tu saya tak sure lah, lepas ke tidak lah kan. Kalau macam sehari naik 100, 200, 300 tak apa. Tapi kalau tengok sini, kita punya subscriber macam slow sikit dan tak sure lah. Itu terpulang pada tangan korang. Kalau korang tangan korang ni rasa ringan nak tekan button subscribe, makin cepat lah kita dapat 70k subscriber giveaway jalan. Tapi kalau korang rasa berat, so lambat lah kita nak capai 70k. Itu terpulang kepada anda lah untuk support kita punya channel. Okay. So guys, seperti yang korang sedia maklum. Alright. So saya kan dah bagi tahu dah dekat first account, saya kata yang saya Farid Farhad akan revenge Konami pada hari Khamis nanti. Okey, tapi disebabkan hari Khamis nanti pun kita merupakan raya kedua dan saya kalau raya memang before raya pun dah beli mat. Memang Farid Farhad ni dekat rumah dia sebelum raya pun dah beli, hari raya dah beli, selepas raya pun dah beli. So memang nak buat video pun memang tak sempat lah kan. Okey, so saya pun revenge awal-awal dekat second account saya lah kan. Okey. Cumanya kalau tengok dekat eFootball Coin saya tak pernah nak beli ke. Saya tak tahu kenapa. Bila tekan eFootball Coin ni macam problem, macam error man. Maybe dia ada connect sama dengan first phone saya, tak tahu kenapa. So saya pun hanya mampu menggunakan coin yang saya main event. Okay, so semalam kalau tengok memang kita dah push lah untuk event. So tak boleh draw 4 kali lah, saya hanya mampu draw 3 kali sahaja lah kan. Gitu. Alright, so untuk mula-mula sahabat, mula-mula ku happy. Gitulah kan. Alright. So, saya buat live streaming, rupanya ramai yang dapat draw POTW belah bawah guys. Okey. Apa konoi ni? Korang kan. Saya bagi bawah tu. Okey, so untuk first account saya dapat Marusi, saya dapat John Pacheco tu, Pacheco, saya dapat buah Hancock dan juga saya dapat Benz lah kan. Okey, so saya saja je dapat gitu sebab minggu lepas saya dapat padu, dah dapat padu, dah dapat Florian Wish lah kan. Okey, so minggu ni saya bagi biasa-biasa, saya revenge minggu depan lah kan. Tapi rupanya ramai yang dapat bawah-bawah tu, belah bawah lah kan. Okey, so dekat second account ni saya memang saya target booster lah pasal second account ni player sini tak ramai sangat lah kan. Okey, so untuk sekarang ni saya tengok sikit lah dia punya bahagian statistik ya. Kita nak throwback balik dia punya statistik. Okey, so kalau tengok sini kita ada Luis Diaz, prolific winger lah. Macam first account saya dah ada Diaz yang whole player. Kita dah review, so boleh tahan lah untuk Diaz dia punya speed, dribble, finishing dia. And then Diaz ni dia OP, heading dia ada rasanya dekat first, yang untuk yang whole player. Tapi kalau ini tak ada rasanya lah kan. Okay, dia punya skill sedap lah, dia ada double touch, Messi, Chopton, CR7, Marcelotten, soul control, acrobatic finishing ada, first time shoot, pinpoint crossing, Trivella, no look pass, juga gamesmanship. Alright, so daripada Liverpool lah kan. Okay, rating ni saya tak sure lah, dapat 99 ke 98 ke tak tahulah kan. Okay, seterusnya kita ada Rafael, masuk Rafael. Okay, Rafael Leo booster whole lah kan. Okay, so untuk Leo ni orang macam tak berapa nak target dia sebabnya member ni macam berat sikit. Kalau macam featured yang bukan POTW kita boleh adjust dia ringan, tambahkan dia, kita adjust dia punya tukar
racikan dia, lepas tu tambah fighting spirit semua lah kan. Okey, tapi untuk yang POTW ni saya tak tahu lah kan, berat ke tidak, kena dapat dahulu lah kan. Okey, untuk yang terbaru lah. Okey, dia punya speed capai 100 rasanya lah kan. Okey, acceleration, balance, tapi yang sakitnya form dia inconsistent, yang tu sakit. So ini dia punya booster lah. Alright, so untuk Rafael Helio, okey, masuk Rafael, masuk. Okey, double touch, flip flap, Chopton ambil engkau, Messi disapu, Neymar flip flap sapu, Chopton siap 7 sapu, cut behind and turn, sole control, long range killer, rushing shoot, heel trick, one touch pass dan juga no look pass. Dan actually untuk Leo ni dia tak ada super sub, dia special sikit. Untuk Leo ni dia tak ada super sub lah. Okey, dan seterusnya kita ada Rodrigo deep lying forward. Dan actually Rodrigo dengan deep lying dengan Leo tadi rating ni 100. So siapa yang pencinta rating, inilah masanya lah untuk korang nak dapat yang korang betul-betul mahukan lah kan. Macam saya tak kisah sangat rating-rating, tolak tepi statistik, kita fokus lah kan. Tapi kalau dapat yang pun apa salahnya lah kan. Okey, dia hadir dengan CG Fan, double touch, flip flap, lebih kurang juga. Okey, soul control, low range killer, low range shooting, acrobatic finishing, first time shoot through passing, super sub untuk Rodrigo. So seterusnya kita ada Joao Neves, player yang makin naik, player muda yang makin naik lah kan. Boleh katakan dia punya season ni memang season dia jugalah kan. Okey, dan kalau tengok sini dia punya state sedap lah. Passing dia banyak yang 90 lah kan. Okey, defend boleh, passing boleh, laju pun not bad. Alright, auto minute double touch, heading, one touch pass through passing, wet third pass, trivela, gamesmanship, trackback, interception, fighting spirit. Saya paling minat player muda ada fighting spirit, so dia punya semangat tu membara lah kan. Agresif sikit. Okey, seterusnya kita ada goalkeeper Karnosechi, 19. Kalau tengok sini member ni macam sedap lah, reflect, reach, awareness dia lah kan, not bad lah kan. Kalau tengok untuk bahagian sini dia pun ada high point, tapi satu saja lah kan. Okay, so kita ada Boah Hancock. Alright, defensive fullback, orang kata sedap, saya try dia semalam, boleh lah kan, tapi tak sure lah sedap sangat kita pasal baru 2 game lah kan. Okay, speed, alright, unwavering. Okay, skill dia pun nice lah kan, double touch, heading, rushing shoot, wet third pass, low low third pass, long throw man marking, interception, sliding, acrobatic clearance, dan juga seterusnya kita ada Ash Barnes. Alright, England player, left wing, left midfielder, dribble. Saya akan dapat dia ni FP lah, England lah kan. Tapi first aid kan dah dapat dah, janganlah ini dapat lagi kan. Silvain, rising shoot, Lore shooting, hit trick, first time shoot, throw passing, pinpoint, gamesmanship, super sub untuk Ash Barnes ni. Okay, so Sergio Ramos, of course saya target sebab saya tak ingat lagi dekat apa ni, dekat account ni ada tak Ramos, saya tak ingat amat. So untuk Sergio Ramos, heading, defend, aggression 99 lah kan, plus yang untuk booster apa, speed, kan, jumping, stamina. Okay, so untuk booster dia lah, awareness, tackling, speed dengan stamina. Kalau tak ada speed tu memang, kalau tak ada booster speed memang dah balik awal, tapi ditambah lah kan. Okay, booster dia situ. Dan skill of course Ramos ada 10/10, heading, penalty, specialist, main marking, interception, blocker, aerial, slide tackle, acrobatic, clearance, captaincy dengan fighting spirit untuk Sergio Ramos. Dan seterusnya kita ada John Pacheco. Alright, tak payahlah dapat dia ni, aku dah dapat dari kat first account. Alright, so tackling, awareness, engagement. Okay, so jumping pun not bad. Alright, saya dah dapat dekat first account, so janganlah dapat dia lah kan. Okay, skill dia wet third pass, heading, man marking, interception, blocker, aerial, acrobatic, clearance, dan seterusnya. Marusik pun dah dapat. Geram betul kalau saya kan tak dapat yang muka depan kan. Dapat juga, memang saya dah kata setiap draw saya memang saya akan dapat antara muka depan, tapi alih-alih dibagi yang paling balik awal man. Okay, heading, long throw, interception, blocker, aerial, spreading, slide, tackle, fighting spirit untuk Marusik. Sedap. Okay, sedap, bukan saya tak akan nanti, sedap lah kan. Okay, dan terakhir dia ada letakkan 4 bintang Liga 1. Sepatutnya saya kecewa lah pasal Liga 1 ramai perform Gianluigi Donnarumma, berapa banyak dia punya save lah kan. Dia bubuhnya budak cenanga ni kan, Sierra lah kan. Aduh, hai, hai. Okay, so passing pun not bad. Alright, kan, unwavering, rising, low range shooting, heel trick, first time shoot, one touch pass, wet third pass. Malah aku baca takut dapat je lah kan. Okay, alright, so simple, siapa saya target untuk account ni, so dia punya membara sikit. Saya target bahagian atas, Diaz, Rodrigo, Leo, Neves, saya target sangat untuk account ni 4, 1, 2, 3, 4 saya target. Okay, so untuk bahagian tengah
Semoga dijauhi handku pasal saya dah ada goalkeeper tu pun. Tak janganlah. Okay, so ban tu pun dah dapat dekat first account. Okay, tapi kalau dapat dia pun macam 50-50 lah kan. 50 happy, 50 kecewa sebab dia dapat dekat first account. Ramos target gila baby guys. Ha, so, John Marusik belah bawah 1-2-3 ni semoga dijauhi lah kan. Okay, bye-bye. Alright, so. Kita akan try. Kita akan try untuk kali dan saya akan cuba ubah untuk trick eh. Sebab kau dah tahu dah trick saya dah kan. Okay, so try dulu. Tekan sini satu. Lepas tu korang tekan si all. Ah, gitu. Korang tekan si all, korang buat macam ni. Okay, korang tekan rotate 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu korang tekan sock 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu korang buat atas bawah 7 kali. Kan? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang confirm saya akan dapat manis-manis, mat. Alright. Draw pertama. First, I count POTW. Confirm manis-manis lah kan. Ha, okay, dia hadir dengan bunga, sahabat. Okay, loading. Loading dia saya ikut bunga. Oh, aku dah kata nah. Tengok tu. Ha. Level-level epic lah, guys. Ha, tak main lah kita 4 bintang, guys. Saya dah cakap dia hadir dengan masuk Rafael Rasul. Okey. Aduh, kenapa dapat dia? Dah lah bukan super sub. Rating 100 tingginya, guys. Ha. Allah, Robby. Dah kata saya akan revenge. Saya revenge awal. Rating 100 tak main lah. Rating 90 lebih, guys. Ha. Baru draw pertama guys ha. Sebab kau nak tahu dekat first account saya dah ada Dalio. So saya masukkan sini lah. Okay, mana dah. Saya ingat saya ada buat team limited edition. Tak ingat dah tu. Alright, no center forward. Tak ingat lah guys, nanti saya setting balik lah. Nanti saya setting balik nanti dia setting balik lah sini eh. Okay, so untuk pertama, Rafael Leao. Okay, alright. So dia, oh, 100 guys. Tapi saya guna manager mana ni? Yang ni manager Zaxler 87 je. Jap. Sebab saya, Roman saya tak beli lagi account ni. Ha. Yang Zaxler lama pun 100 mat. So, mantap lah guys. Ha. Alright, money-money untuk Leo. Okay, money-money untuk Leo. Money-money untuk saya. Baru draw pertama guys. Ha, bukan nak riak tapi kepaduan saya ni memang tak dapat dinafikan. Alright. Kita try draw yang percuma pula. Okay, so yang ni percuma lah kan. Okay, saya minta maaf yang satu lagi tu kena 10 coin. Iaitu esok baru saya dapat 50 coin ni. Okay, so saya tak boleh nak ni lagi lah. Okay, free je. Ini confirm. Compam lah kan. Manis-manis lagi. Okay, trick yang sama. Tekan sini satu. Lepas tu korang tekan see all. Tengok semua. Dia bagi tengok semua dulu lah kan. Baru kita pilih lah kan. Okay. Sama juga. Rotin 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu korang tekan sort ni. Okay, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang dijauhi lah daripada bahagian bawah lah kan. Okay, atas bawah 7 kali sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Draw kedua. POTW sahabat. Muka depan dah ada. Dah dapat. Dah bahagian tengah. Draw kedua. Free je. Free of charge. Alright. Padunya bunga api dalam hijau. Confirm lah manis-manis kan. Tu dia. Kepala hotak ni marusi. Mongok lah si Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang bisa. Oh, kenapa. Allah Akbar. Kenapa. Pasal dapat dia lagi. Aduh. Eh, kepala hotak lah. First account dah dapat dah hantar. Hari ni saya kena kau nampak lagi dia siapa siap dia ni man. Dia ni menghantui saya tu Marusi ni. Oh lo Marusiak lah man. Dapat lagi Marusiak ni guys. Aduh kecewa lah man. Allah baru je happy. Baru je happy guys. Aduh Marusi dia punya cahaya tu lain macam man.
Okey, yang lepas ni confirm tengah, Mat. Tengah ataupun atas. So tolonglah Diaz, Rodrigo, Neves, Ramos. 1, 2, 3, 4. Empat saya target Konami. Takkanlah bagi yang tak target lah kan. Okey, alright. So ini draw terakhir lah. Sebabnya saya tak boleh nak draw lagi, so. Sebab saya tak boleh nak draw, dia jadi tak cukup lagi, so. Dia jadi 1-9-0. Esok boleh lah, esok kalau nak draw. Pasal esok dapat yang free login. Okey, 1-4. Kelim awal-awal lah. Awal tak kalut, Mat. Okey, so ni draw terakhir lah. Alright, so untuk esok tu tak tahulah nak buat video ke tidak. Rasanya tak tahulah. Itu terpulang korang lah kan. Okey, tekan sini. Sama juga si All. Aduh, ini saya baru je mood happy kepada Mi. Aduh, juga betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu korang tekan sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas, bawah, 7 kali, Mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tengok dia duduk barisan Leo dengan Marusi tu, Mat. Marusiak tu, aduh, hai. Draw terakhir, P or TW, guys. Alright. Tolonglah mani-mani. Allah, bunga api pun tak ada, Mat. Okey, hijau dalam. Padu-padu-padu pula. Lain biru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Takkan seorang, guys. Allah, Allah Akbar. Dua bawah, guys. Satu, dua, dua. Dua baju. Kenapa si aduh, nasib baik dibagi Liu, Mat. Kalau dibagi saya Diaz macam mana, Mat? Kenapa dapat lagi si bahagian bawah yang first account Marusi John. First second dapat Marusi Sierra, guys. Kepala otaknya, Mat. Apa tengah yang ni tengah payahnya. Aduh, hai. Alah, hypo dia gini teruk sangat ni. Alright, so saya ada satu lagi draw lah. Tapi minta maaf lah, memang tak boleh beli coin ni. Dia problem ni, ha. So saya rasa esok tak tahulah, memang saya tak akan dapat John. John memang saya tak akan dapat. Dan confirmnya memang happy lah kalau dapat Diaz ke Rodrigo, Neves, Ramos lah kan. Tapi kalau dapat Henko, Benz ni memang balik awal lah. Aduh, Allah Akbar. Saya, dia punya manis-manis dia mula-mula je, Mat. Yang kedua, ketiga tu bapaklah dia balik awal, guys. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, guys. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kuatkanlah, ya Allah. Alah, kenapa dapat dia ni, guys? Kenapa dapat dia ni? Dapat dia, nasib baik dapat dia ni, guys. Rafael Leo lah kan. Sekejap, saya nak check. Saya ada pernah dapat ke tak Leo account ni? Harap-harap tak pernah dapat lah Leo, guys. Sekejap, bawah sikit. Okay, bawah sikit. Filter. Rasa dia tak tahu. Rasa macam tak pernah dapat lagi. Alright. Okay, Liga 1. Liga 1 AC Milan. Apa sahaja Asli Firu Azam sahaja aku tekan Liga 1. Tutukor. Sorry. Ya. Itali. Itu saya sampai ke Sudan. Tak jumpa pun. AC Milan. Alright. So kalau AC Milan. Leo tak ada lagi lah. So ini Leo pertama saya lah. Leo pertama saya. Booster rating 100. Center forward pun 100 juga. Center forward pun 100. Man. Alright. So. Account ni manis-manis tau kan. Alright. So Leo. Hold player dribbling 96. Okey, finishing dia 85, boleh tahan finishing 85 ke 75. Tu dia bahan. Ha, speed 100, guys. Ha. Kepala otak ni speed 100, laju ah. Acceleration 98. Speed 100 gila. 100 speed dia batu betul lah. Okey, balance stamina cuma inconsistent jelah yang sakit sikit, tapi wish padu teruk, Mat. Ini ni memang padu ni. Padu sangat lah kan. Okey, tak apalah. Walaupun kedua yang saya dapat. Walaupun kedua. Apa sahaja muka dia macam John Wick? Adli ni muka dia macam John Wick sekejap. Alright. So, walaupun draw kedua dan ketiga tu.
aku main event semalam punya lah penat-penat ni kan. Alih-alih dapat dia ni Marufi dengan yang kau lagi. Yang ni tak apa, yang free. Dia ni satu. Siapa dia ni ni? Ha? Sieru ni. Peluh. Tak apa Sieru. 4 bintang. 4 bintang. Dia bagi saya 4 bintang ke. Ha, alright. So inilah dia untuk draw kali ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Bukan tak nak draw, tapi memang tak ada tekan. Dia punya Google Play tu problem. Saya tak tahu lah account ni macam mana. Doakanlah account saya ni semoga manis-manis lah kan. Okay. So ni saya tak ingat saya ada setting. Asal dia buat satu team yang limited edition. Tak ingat lah kan. Tak ingat lah. No center forward ke mana. Gameplay banyak sangat. Gameplay 8 ni apa ni. Oh, yang, ah, yang ni yang Manchester United saja tengok. MU berlambak siap ni account ni. So. MU memang berlambak lah kan. Yang mana saya nak dapat first account. Saya dapat dekat second account kan. Okay. So guys, saya terima saja untuk video saya kali ni. Alright, so saya Farah ingin memohon maaf jika ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi. Saya ingin minta maaf yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang buruk itu jujur saya kata datang daripada silap saya sendiri ni. So tak pasal muka ni macam sama siap dia ni. Lebih kurang je muka dia ni. Juan Mi 1. Okay, awak tengok 1, 2, 3. Lebih kurang je. Muka dia macam sepupu sepapak lah guys. Aduh, dapat juga 4 bintang aku guys. Kalau tak betul kalau Mi eh. Dekat juga 4 bintang. Okay, tak apalah. So, yang mana draw, all the best. Saya doakan supaya korang draw manis-manis. Okay, kalau nak ikutkan draw yang keempat tu manis-manis. Ha. Tapi tak boleh nak tunjuk lah guys. Ha. Tak boleh nak tunjuk. Sebab apa? Koin tak cukup. Koin tak cukup guys. Nanti tahu inti ikut korang lah. Kalau korang nak video, saya buat video. Kalau korang rasa macam tak nak buat video, saya draw senyap-senyap je lah. So itu akan menjadikan rahsia antara saya seorang ini. Alright. Okay, aduh, CR7-89, Messi, Benzema semua 100. Okay, so gitulah saja untuk video saya ni. Alright. So satu draw manis-manis, kedua, ketiga tu eh, nasib baik. Yelah, kuasa dah kan. Kalau tak memang kena lagi. So, assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi untuk next video. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan jaya. So, bye-bye. Assalamualaikum. Muchas gracias. Presión. Soy.